Shalom everyone, welcome back to the Paya Pusha channel. Hari ini saya ingin berkongsi resipi, yaitu kita memasak sama petai tumis dengan sotong ya. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan di sini ialah, oke, kita masukkan bahan-bahan ini tadi ya, bawang besar, bawang merah dan bawang putih ya. Kita kisar dia ya. Oke, untuk ini ya, kita rebusnya dulu ya. Kita rebuskan sotong kita sekejap ya. Kita masukkan garam ya. Sementara itu kita kisar bawang kita tadi ya. Sotong kita sudah pun ya, cukup direbus. Kita slice kita punya sotong tadi ya. Sotong ini pun juga nyaman kalau dibuat sambal ya. Oke, sementara itu kita potong bawang besar ini dulu ya. Untuk kita menumis ya. Oke, kita masukkan minyak ya. Oke, sekarang kita start menumis ya. Kita masukkan bawang besar yang sudah dicincang tadi ya. Oke, kita masukkan cili kering yang sudah dikisar ya. Kita kacau sehingga cili kita ya, dry chili ini tadi betul-betul matang ya. Dry chili ini ya, masih lama kita goreng dia ya, tumis ya, masih pedas ya. Oh, harumnya semerbak ya, very nice.
Oke, kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang besar ya. Dan kita masukkan gula ya. Kita masukkan gula Melaka ya. Dan kita masukkan air asam jawa ya. Dan kita masukkan chicken stock. Kita masukkan sotong ya. Last kali kita masukkan petai. Oke, inilah dia guys sama petai kita ya, tumis dengan sotong ya, sudah pun masak ya. Tentunya tiada yang lain ya, mantap.